Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Guhirus. Kali ini akan membagikan sebuah tutorial memperbaiki spion Honda Jazz G8 yang terdapat kendala retract pada spion tidak berfungsi. Yang sebelah berfungsi ya, cuman yang bagian sebelahnya dia akan short seperti ini, dia nggak bisa berputar. Ini malah biasanya akan berhenti saja dan tidak mau berhenti. Ya, kita akan bongkar ya. Kita akan bongkar pada bagian bawahnya. Sebenarnya kan ada tutupnya ini tadi. Kita lepas dulu tutupnya ini, di bagian bawah ini. Lalu kita lepas baut-bautnya. Lepas dulu bagian covernya ini ya. Cover ini kita akan lepas dulu. Lalu kalau sudah terlepas akan kita lepas juga baut yang ada di dalamnya ini. Lalu kita lepas spionnya seperti itu. Ya, ini sudah terlepas. Lepasnya tadi agak diangkat ke atas, ditarik dulu lalu agak diangkat ke atas karena ada kancingannya seperti ini. Ya, jika sudah, lalu kita akan lepas ini bautnya. Ini butuh kunci pas 10 ya. Ya, kita siapkan kunci pas ukuran 10. Kita buka sampai lepas ya dulu. Ya, ini baut sudah terlepas semua. Nah, setelah itu kita bisa melepas spionnya ini pelan-pelan dan kita dorong keluar ya. Pelan-pelan seperti ini. Jangan sampai ada yang rusak, pelan-pelan saja. Kita bisa balik ke dalam biar kabelnya agak longgar. Seperti ini. Nah, kita akan operasi bagian dalamnya di sini. Ini guys ya. Akan lepas bautnya sebelum pakai obeng baut yang di bawah ini. Tadi di sini ada tutupnya, tadi sudah saya lepas dua bautnya, tinggal satu. Nah guys, setelah saya bongkar-bongkar tadi dan lepas bagian spion kacanya, nah ini hasil dari temuan yang terjadi adalah itu.
itu tadi baru saja saya buka, itu ada gearnya yang less ya, seperti itu, tidak sesuai pada tempatnya, jadi putaran tidak nyangkut pada drillnya. Yang ini guys maksudnya. Harusnya pada besi sini. Tadi kendala pada gearnya ini pecah. Mungkin saja ini karena pecah, jadi tidak bisa memutar gear yang berhubungan. Coba saya akan lem dulu ya ini. Kita lem pakai lem G ini guys ya. Semoga retak tadi bisa rekat kembali dan bisa bekerja sesuai keperuntukannya gearnya ini. Kita sudah lem. Lanjut kita kalau sudah kering nanti kita pasang lagi. Oke, selanjutnya kita akan pasang lagi ke rumah gearnya di dalam sini. Ya, ini agak susah ini soalnya nggak ada yang pegangin kameranya. Oke, ini saya sudah pasang dan saya sudah pasang kembali ini dinamonya, dinamo penggerak retractnya dia di bawahnya sini. Kita bawa dan kita tutup dan kita coba apakah sudah berhasil. Ya, setelah itu kita masukkan lagi ke kedudukan spionnya. Dan setelah itu kita pasang lagi bautnya ya, tiga ini. Ya, ini guys, sudah terpasang ya bautnya. Ya, untuk melepas kaca kemarin hanya cukup dicongkel dari bawah, tapi cuma nanti harus dikasih perekat lagi di sini. Bukan saja berhasil, lalu kita akan pasang lagi. Thank you.
Sebentar saya akan pasang dulu bautnya. Oke, ini saya sudah pasang bautnya. Dan saatnya kita akan tes apakah sudah berhasil. Nyalakan. Ya, ini sudah nyala. Dan kita akan coba retract-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sudah bisa, guys. Alhamdulillah sudah bisa.